Beginilah aksi Kasat Lantas Polres Lombok Barat, Ibtu Lalu Pancawarsa, dalam memotong pohon tumbang di jalur Yosudarso, jalur Lembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, akibat diguyur hujan lebat disertai angin kencang. Bahkan aksinya tersebut ia lakukan saat masih menggunakan baju dinas dan tanpa menggunakan sepatu atau alas kaki. Kasat Lantas Polres Lombok Barat, Ibtu Lalu Pancawarsa, mengatakan aksi tersebut dilakukan karena keterbatasan anggota personil dan untuk mengatasi kemacetan di jalur tersebut. Dicek oleh Kasat Intel ada pohon tumbang. Kemudian saya mengambil Sinso di Sabara. Dalam waktu itu dalam keadaan hujan juga, karena anggota lagi ngepam, ada juga truk puso terbalik di di rumah. Akhirnya saya potong sendiri. Hujan lebat yang disertai angin kencang yang menerjang Pulau Lombok menyebabkan sebuah truk terperosok ke dalam sawah yang dikarenakan akibat jalan yang cukup licin dan beberapa pohon tumbang di wilayah Lombok Barat serta Mataram. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.